pernah diangkat-angkat ya. Tapi nggak apa-apa deh, biar jadi kejutan. Lucky. Bukannya mobilnya Aryo ya? Aryo! Aduh, gawat. Kok ditinggalin? Gak ngerti ya. Ngapain berduaan sama Aryo? Aduh, Lucky. Kayak masih nggak ngerti aja deh. Maksud kamu? Lucky, Aryo tuh udah bosen dan males sama kamu. Makanya dia selingkuh sama aku. Selingkuh apa sih kamu? Aryo, kamu mau sampai kapan lagi umpet-umpetan dari dia? Aryo, Nancy bohong kan? Jadi bener. Pantas aja, setiap aku mau datang ke sini, kamu selalu bilang jangan. Jadi ini alasannya. Bukan gitu, Ki. Kamu udah gak cinta lagi sama aku. Aku kira kalian tuh cuma sahabatan, tapi ternyata... kalau ngomong tuh dijaga ya. Makanya ngaca dong. Ngaca, kenapa dia bisa selingkuh dari kamu? Sejak kau pergi dariku, hampir tak pernah ku tahu. Tahu apa mimpiku? Mungkin aku harus katakan. Aryo, sekarang kamu harus pilih dia atau aku. Tapi aku sadar itu semua sudah berlalu. Thank you.
malah nyampah kan. Aduh. Untung gue ngambil nih foto. Tadi gue hampir ketabrak motor. Sekarang hampir ketiban pohon. Ini foto emang bawa keberuntungan. Siapa ini? Itu bukan dompet saya, Bang. Ah, salah orang nih. Wah, itu dia paling nyala. Udah salah, gak minta maaf lagi. Tapi ini foto emang bener-bener ajaib. Gue mesti kasih tahu si Jai. Jai, lu di mana sekarang? Jadi lu nyuruh gua kesini cuma pengen ngomongin mistik kayak gini doang? Mistik gimana maksud lu? Jelas-jelas ini foto udah nyelamatin hidup gua 3 kali. Zaman itu sekarang udah modern. Ayo wake up man, bangun, bangun. Cuma kayak gini doang. Nih. Wah, terserah deh lu mau ngomong apaan. Yang pasti nih foto udah bawa banyak keberuntungan dalam hidup gua. Kebayang gak? Kalau misalkan ini perempuan, jadian sama gua. Beruntung banget hidup gua selamanya. Men. Lu gak salah minum obat kan, cuma kayak gini doang men, lu lihat nih kayak gini doang lu. Nih, lu lihat nih. Serah deh, udah kalau lu gak percaya, balikin fotonya sama gua. Lu mah. Mama? Kalau lu gak nunduk tuh, benjol kepala lu kena sepatu dari ibu-ibu itu tuh, men. Gila lu. Beneran gua lihat sendiri. Loh, kok pulang? Katanya mau nginep di tempat kosannya si temannya si Aryo. Kok? Luki? Kok naon tak budak tanya? Astagfirullahaladzim. Luki, ayah naon iya teh, cerita tuh sama Umi. Luki nianatin sama Aryo, Umi. Pas Luki sampai sana dia lagi jalan sama cewek lain, dan cewek lain itu sahabatnya sendiri si Nancy. Nancy teh saha? Itu loh Umi, sahabatnya Aryo yang suka nampung Luki kalau Luki lagi di Jakarta.
Dasar si burung kokok. Dari dulu juga Umi teh apal. Si Aryo teh tidak bisa dipercaya. Tapi kamunya aja yang maksa mau pacaran sama dia. Eh, Dek. Tapi lo yakin? Villa yang ada di foto itu deket sama rumah Aki lo. Hah? Lo gak percaya banget sih? Udah ntar lo lihat sendiri aja deh. Tapi gue bingung sama lo. Kenapa sih lo ngebet banget pengen lihat tuh cewek? Ya jangan kan lo, gue aja bingung. Baru kali ini gue bisa klik begitu ngeliat foto di cewek itu. Terus kalau dia udah punya pacar, anak atau suami itu gimana? Ya kan kita bisa temen.